Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau memperbaiki power ini ya, elko nya jeblok, padahal ini juga real ya isinya ya, besar ya. Ini udah kita siapkan untuk gantinya, sama kayak yang ini lain ya, Vendora 10.000 mikro 100 volt. Jadi ini sama semua. Ini untuk trafonya itu 10 ampere tapi CT-nya lumayan besar terus ya, CT 65. Untuk kitnya power ini menggunakan SOCL 506. Ini CT 65, ini ya 10 ampere, gede banget ya. Oke, langsung saja kita pasang dulu ya. Ini juga sudah kita buka tadi ya, tinggal angkat aja. Ini tinggal kita lepas. Kemarin tuh dipinjem temen ya, pinjem temen, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba itu meledak. Karena apa? Mungkin sudah lama nggak dipakai itu mungkin ya. Ini memang sudah lama nganggur, jadi atau mungkin apa? Ini loh ya. Ini hasilnya juga real isinya ini. Gede banget ini. Kalau dibandingkan kan isinya sama. Oke, langsung saja kita ganti benturan. Kita bersihkan dulu. Langsung aja kita pasang negatif positifnya dulu ya. Jadi ini menggunakan transistor Sanken ya lur ya. Kita pakai Sanken. Ya, kita sambung lagi. Kita pasang yang coklat dulu. Oke, sudah terpasang, kita pasang lagi ke tempatnya. Kita skip dulu ya, biar nggak kepanjangan.
Nah, oke dulur, ini setelah saya pasang, saya coba. Ini trafonnya dengung ya. Kemungkinan ada di sini diodanya short. Coba kita cek diodanya dulur ya. Ini tadi udah tak pasang putus. Kita cek dioda dulu. Biasanya kalau ini biasanya diodanya putus short kalau ini ya. Kemarin pertama kan ini elkonya meletus terus kemungkinan balik ke diodanya. Oke. Oke, ini untuk diodanya sudah kita lepas dulu ya. Sudah kita lepas, kita cek dulu ke akumulator digital. Kita setting ke bagian dioda. Main plusnya, nah ini main plus. Ini enggak ada yang konslet tapi kok dengung seluruhnya. Oke, ini setelah kita cek pada diodanya ini tidak terjadi short dulur ya. Berarti ini ada transistor final yang short. Kita cek, kita coba dulu untuk tegangan. AC volt. Oke, pada dioda tidak ada masalah. Kita cek pada transistornya dulu. Transistornya apakah ada yang short? Banyak yang anget ini. Ini ada yang short dulu. Transistornya ada yang short ini. Nah, ini. Ini ada yang short transistornya di sini. Kalau yang ini kita coba cek yang sebagian sini. Ini juga ada yang short dulu. Oke, nanti kita cek satu persatu, kita lepas, kita cek satu persatu. Mudah-mudahan saja hanya 1-2 set saja yang short dulu ya. Kalau nanti semuanya ya lumayan habisnya nanti. Oke, sementara itu dulu untuk pengecekan meletusnya ini ya, Elko 10.000 mikro
100 volt. Itu sudah kita cek aman. Ternyata ada transistor sandiannya yang short. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen. Dan ini nanti kita lanjut ke bagian part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.